Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi pencurian di kafe di kawasan Cidodol Kebayoran Lama Jakarta Selatan terekam CCTV. Diduga pelaku mencuri sejumlah barang yang digunakan untuk tawuran. Pelaku pencurian ini terekam CCTV saat menggasak barang-barang di sebuah kafe kawasan Cidodol Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pencurian terjadi malam hari setelah kafe tutup. Sejumlah barang digasak pencuri di antaranya botol-botol kaca. Diduga pelaku pencurian ini memanfaatkan barang-barang di kafe untuk tawuran sebab ditemukan berbagai pecahan beling di sekitar kafe. Dia saat bangun itu dia udah lihat pecahan beling di depan jalan. Terus barang-barang kita diambil sebenarnya cuma pajangan aja botol. Terus kemudian saya cari informasi lagi ternyata botol itu digunakan untuk tawuran. Kondisi kafe kita itu kondisinya tuh lagi gelap, memang kalau malam gelap, cuman pas kebetulan yang jaga di situ lagi beli makan, jadinya pas banget keadaannya, kesempatan mereka untuk ngambil. Pemilik kafe berharap patroli keamanan di sekitar lokasi diperketat untuk mencegah aksi serupa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang bawang merah menjadi korban penipuan dari penjualan secara online hingga puluhan juta rupiah. Pelaku menunjukkan bukti transfer pembayaran yang ternyata fiktif. Bukti transfer palsu pembelian bawang merah lebih dari 22 juta rupiah ini dikirimkan kepada Ismail, pedagang bawang merah di toko sayur Jalan Ahmad Yani Sampit, Kalimantan Tengah. Pelaku pemalsuan berkomunikasi dengan korban Ismail secara online membeli bawang merah 850 kg total 22,9 juta rupiah. Setelah bukti transfer palsu dikirim melalui WhatsApp, pelaku mengirim sopir mobil pickup untuk mengangkut bawang merah dari dua toko berbeda milik korban. Korban baru sadar telah ditipu setelah mengecek rekening koran di bank dan menyadari uang 22,9 juta rupiah tidak pernah ditransfer oleh pelaku. Pas udah deal, jadi supirnya tuh datang. Supir orang ini yang tersangka datang mengambil barang. Katanya pas dimuat, nunggu transferannya dulu sambil nunggu transferannya. Pas resip pembayarannya masuk, supirnya berangkat. Dan ternyata setelah dicek di ATM, kartu ATM saya keblokir. Dan setelah itu keesokan paginya saya cek di BRI terdekat. Dan ternyata cetakan koran yang hasil saya terima nggak ada. Nggak ada transferan yang masuk. Warga diimbau berhati-hati melayani transaksi pembelian online. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya. Petugas mengevakuasi korban menggunakan APD lengkap. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita di dalam kamar kosnya, Kampung Lewiliang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita berusia 68 tahun ini tewas dengan posisi telentang di kamar kosnya dengan kondisi tubuh membengkak. Penemuan mayat ini diketahui oleh warga yang curiga sudah 3 hari korban tidak keluar rumah. Warga yang mencari dan mengintip melalui jendela mendapati korban telah tergeletak di ruang tamu. Saya nengok dari jendela, sudah kelihatan itu pada hitam. Udah terlentang, Pak. Iya, terlentang. Kecurigaannya seperti apa awalnya, Pak? Itu udah 3 hari nggak keluar-keluar. Kemudian? Ya, sama teman-teman dilihat, pas dilihat dari jendela kok udah nggak ada. Kondisinya gimana, Pak? Terlentang. Pintu kamar terkunci dari dalam dan warga mendobrak untuk bisa mengevakuasi korban. Rumahnya itu terkunci dari dalam, sehingga tadi Pak RW bersama warga itu mendobrak atau sebelumnya melihat dulu dari jendela, tapi ternyata yang bersangkutan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Nah, kemudian baru dibuka secara paksa. Saat polisi melakukan penyelidikan, menemukan botol tempat obat diduga korban tewas karena sakit. Untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk divisum.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews, melaporkan. Seorang kakek di Pekalongan, Jawa Tengah tewas setelah rumahnya yang dijadikan toko disatroni perampok. Pelaku gagal mencuri barang berharga korban. Garis polisi masih terpasang di lokasi perampokan dan penganiayaan pada sebuah toko di kawasan Seragi, Pekalongan, Jawa Tengah. Pada kejadian ini, Agus Susanto, 74 tahun, tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara istri korban dan saudara perempuannya terluka. Pada penyelidikan awal diketahui bahwa pelaku seorang diri. Meski si toko berantakan, namun pelaku tidak berhasil membawa barang berharga di dalamnya. Kami masih dalami dengan pemeriksaan saksi-saksi serta olah TKP lebih teliti lagi untuk mencari alat bukti yang ada. Polisi terus menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri antar provinsi asal Kota Padang, Sumatera Barat beraksi berbodal kunci letter T. Kurang dari satu menit, para pelaku membawa kabur motor meski telah dikunci pemiliknya. Para pelaku merupakan residivis yang telah mencuri puluhan motor di sejumlah kota. Polisi mendatangi tempat tinggal FM dan Yogo, komplotan pencuri motor di Lorong Cengkeh, Lubuk Bagalung, Kota Padang. Yogo sedang bersantai tak mengetahui kedatangan polisi, tiba-tiba sudah berada di ruang tamu. Yogo tinggal bersama FM, ketua komplotan yang sedang tidur dalam kamar. FM mengakui sebagai pelaku pencurian di sejumlah tempat di wilayah Kota Padang bersama Yogo. Yo, belakang lo. Kerabat FM sempat terkejut saat masuk rumah melihat polisi melakukan penangkapan. Yogo dan FM merupakan residivis dan kembali mencuri setelah bebas dari hukuman penjara. Kondasi anu tadi kok? Enggak. Kondasi ya, anu si sekonang cengkeh. Dari penangkapan kedua pencuri, polisi kemudian mendatangi rumah Kevin, penadah hasil curian di wilayah Batuang, Lubuk. Polisi mendapati satu motor hasil curian yang dibeli oleh Kevin. FM sempat berusaha melarikan diri sehingga ditembak kakinya oleh polisi. Ranking baru, petang malam. Jua. Kategori yang biak di mana? Di Lintau, Pak. Di Lintau, Yo, Yusuf Payang. Hasil penyelidikan polisi, komplotan FM telah mencuri motor di wilayah Sumatera Barat hingga Jambi, termasuk penjualannya hingga wilayah Kerinci. Yang mana pelaku ini merupakan residivis dan merupakan pelaku lintas provinsi. Yang mana pelaku ini sering melakukan aksinya bukan hanya di Sumbar maupun di luar Sumbar. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha melakukan perlawanan dan kita lumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur. Untuk Kota Padang saja ada 7 TKP, namun di daerah lain ada sekitar 15 TKP lagi. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti 3 sepeda motor dari para penadahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan. Pemirsa, restoran mewah abal-abal yang menjual makanan secara online di Kota Surabaya, Jawa Timur terbongkar setelah 3 tahun beroperasi. Pemiliknya menggunakan nama-nama restoran terkenal sehingga menarik warga untuk memesan. Namun para pembelinya tertipu dengan harga makanan mahal sementara rasa tidak sesuai harapan. Dan tentang penipuan resto berkedok ini grab food kayak gini, kelihatannya makanannya enak-enak ya, tapi kalian harus tahu ini datangnya kayak gimana, terus harganya nggak masuk akal. Warga Kota Surabaya, pelanggan makanan yang membeli secara online, mengunggah kekecewaannya pada sebuah akun restoran yang ternyata menipu. Pembeli awalnya melihat nama besar restoran terkenal dan memesan, apalagi menampilkan foto-foto makanan yang menarik.
Para pembeli tidak mempermasalahkan harga karena sudah mengetahui kualitas olahan resto yang tercantum. Namun ternyata saat makanan datang tidak seperti unggahan foto. Iya, kondisinya itu ada KB banyak. Ini jadi kayak beberapa menu. Menu restoran yang terkenal-terkenal. Tapi modelnya kayak gini. Ini harganya nggak murah, 5 bungkus 95.200. Coba nasi pecel, nggak ada apa-apanya. Bahkan setelah beberapa kali tertipu, pembeli mendatangi rumah pelaku yang ternyata bukan restoran sesuai nama yang tercantum. Polisi kemudian menangkap Eli pemiliknya setelah pembeli mengunggah penipuan restoran mewah abal-abal. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eli mengakui penipuan yang dilakukan bahkan menggunakan sejumlah nama restoran terkenal. Rekan kerja sama. Oh, ada rekannya. Ya, jadi seperti konsinyasi. Kayak franchise gitu? Lautnya, seperti itu. Memang ada niatan nggak untuk niru resto terkenal itu? Ada persetujuan dari restorannya yang terkenal itu? Itu saya... Namanya yang dimaksud ada doa seringnya. Hasil penyelidikan polisi, pemilik restoran abal-abal memanfaatkan layanan online dan telah menjalankan penipuan selama 3 tahun. Pelaku memiliki 30 restoran abal-abal yang dipasang untuk layanan makanan siap saji antar online. Restoran ini sudah melakukan aksinya dari mulai tahun 2019. Untuk omsetnya tadi sudah dijelaskan sekitar 1 bulan, sekitar 5 juta. Nah, untuk total restoran yang sudah dapat kita identifikasi ada sekitar puluhan, sekitar 30 untuk restoran yang ada di sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Nah, untuk sistemnya yang bersangkutan ini dia mendaftarkan tenant atau merchant atau mitra-mitra dari aplikasi ojek tersebut sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk membeli atau mengorder makanan-makanan tersebut. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti sejumlah handphone dan stok makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang pengedar ditangkap setelah kedapatan menjual obat-obat terlarang di kalangan pelajar dan remaja. Pelaku menyembunyikan ribuan butir obat terlarang di kandang burung. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkam.